Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved kids. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Okay, are you ready for the lesson today? If you're ready, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anakku, kemarin alhamdulillah kita sudah mempelajari pembelajaran 3 tentang bermain tebak-tebakan. Dan juga anak-anak sudah berhasil membuat kalimat sederhana yang keren banget. Juga Ananda sudah bisa mengelompokkan uang berdasarkan nilai yang sama. Wow, G-W-O-G-O-B, good job, good job, good job kids. And for today, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran di pembelajaran 4. Okay, pembelajaran 4 ini kita akan mempelajari tentang bermain sepak bola atau playing soccer. Juga nanti Ananda akan belajar untuk membuat cerita. Cerita berdasarkan gambar yang sudah ada. Wow, seru banget ya. Okay, siap untuk menyimak kids. Okay, let's open your thematic book page 32. Bermain sepak bola, playing soccer. Pagi ini Pak Guru mengajak Hasan dan teman-temannya bermain. Mereka bermain sepak bola. Nah, sebelum melakukan permainan, mereka melakukan pemanasan atau warming up. Mereka belajar menendang, menggiring dan menangkap bola. Kemudian mereka melakukan permainan sepak bola. Setiap tim bekerja sama dengan baik. Wow, kalau misalnya bekerja sama dengan baik selalu dengan teman, insya Allah permainannya jadi seru dan tidak akan ada perkelahian. Betul nggak? Okay, now anak-anak, perhatikan gambar yang ada di buku. Di sana terlihat ada 4 gambar yang berbeda. Yang pertama, gambar 2 orang boys sedang main soccer. Kemudian salah satunya tuh nggak sengaja menendang teman yang lainnya sehingga terjatuh. Kemudian di gambar di sampingnya mereka saling bersalaman tangan. Kira-kira ceritanya seperti apa ya? Selanjutnya, teman yang sedang sakitnya itu dibawa ke tempat pengobatan. Mungkin itu sejenis UKS ya anak-anak. Dan yang terakhir, mereka bersalaman kembali. Coba sekarang anak-anak, buatkan ceritanya. Boleh diberikan nama sesuai keinginan anak-anak sendiri. Siapa ya kira-kira nama 2 boys itu? Uraikan ceritanya di kotak yang sudah tersedia di buku tematiknya. Okay? Let's try anak-anakku, you can do your best. Nah, seperti itu anak-anakku untuk pembelajaran hari ini. Gimana? So easy kan? Okay, anak-anak boleh meminta bantuan your parents untuk membantu menuliskan cerita yang tadi sudah kita sebutkan bersama. Setelah itu, Ananda segera kumpulkan tugasnya ke wali kelasnya. Okay? Dan insya Allah anak-anakku yang soleh dan soleha, ketika kita bermain dimanapun berada, kita selalu bermain dengan penuh keadilan, ya, dan juga penuh kejujuran. Karena orang yang jujur sangat disayangi oleh Allah dan juga oleh Rasulnya. Mari kita teladani sifat Rasul yang selalu jujur dalam berkata maupun dalam bertindak. Okay, I think enough for today. Thank you for being amazing kids. And let's say hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. See you tomorrow, my beloved kids. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.